gimana bahwa ini aman. DPD komandan untuk kemenangan Anies Baswedan, responnya yang demikian besar, demikian banyak, itu kami dari DPD komandan Kabupaten Cianjur mengucapkan terima kasih. Pertama kami kenalkan ini Pak Ais Kahar, beliau adalah ketua DPD komandan Kabupaten Cianjur. Lalu saya Ahmad Junawan sebagai sekretaris umum DPD komandan Kabupaten Cianjur. Lalu ini ada Ibu Cucu Rosida, beliau adalah sekretaris dan bendahara. Lalu ini ada Pak Rosidin, dari bidang sosial, dan ada Bang Rocky, wakil ketua DPD Kabupaten Cianjur. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Saya Ikhlas Sam, ketua DPD Kota Depok, Saudara Agus selaku Sekjen, Bang Mukhtar Saudara selaku Bendahara, dan seluruh jajaran yang saya hormati, Ketua DPW Komandan Provinsi Jawa Barat Bapak Hadi, yang saya hormati Bapak Ais Ketua DPD Cianjur beserta sekretaris dan bendaharanya serta seluruh jajarannya. Pertama-tama satu apresiasi bagi kami, dengan yang tidak terasa terduga begitu kami masuk, pintu gerbang sudah rame dengan komandan DPD Cianjur. Begitu nyampe ternyata masih banyak, begitu nurun banyak masih banyak juga. Tentunya kami tidak munafik, kami tidak bohong, ini satu apresiasi dari kami khususnya dari DPD Kota Depok. Tapi yang intinya, apapun yang kami bawa, ini adalah bentuk rasa solidaritas kita. Yang mana apapun yang terjadi di negara kita, khususnya musibah atau yang namanya bidang sosial, memang ini kaitannya sungguh sangat dekat dengan relawan. Apalagi satu musibah seperti gempa bumi, saudara kita yang sakit di sana tentunya kita ikut sakit. Apapun yang dirasakan mereka tentunya kita juga merasakan. Karena itulah kami dari DPD Depok punya inisiatif dengan langkah cepat yang tidak butuh waktu lama, berinisiatif bagaimana caranya bahwa DPD Komandan Depok bisa bersosialisasi, bisa berbagi, dan bisa meringankan, barangkali kalaupun dengan sedikit, tapi mudah-mudahan ini meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Dan seterusnya, ini menjadi satu silaturahim kita yang mungkin bisa mempererat di mana kita satu komandan. Yakinlah, tatkala kita bersatu padu, tatkala kita bergandengan tangan, tatkala kita bergotong royong, tidak ada yang sulit, Pak. Yang berat akan jadi ringan, yang susah akan jadi gampang, yang mahal akan jadi murah. Begitu juga kita ke depan. Perjuangan-perjuangan kita door to door, perjuangan-perjuangan kita dari satu pintu ke satu pintu ini sangat efektif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Jaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.